Yeah. Menciptakan suatu rekor yang pertama ya dalam kriteria, bukan yang paling banyak tapi yang pertama, yaitu futsal klub pertama di Indonesia yang berhasil meraih 3 piala Liga Futsal Profesional, yaitu juara pertama WON Liga Futsal Profesional 2021, kemudian pemain terbaik WON Liga Futsal Profesional 2021 dengan meraih Golden Ball atas nama Novita Murni Piranti, dan juga top score woman Liga Futsal Profesional 2021 meraih Golden Sauce 7 gol atas nama Insfadia Salsbila. Jadi Leprit sangat mengapresiasi di mana ini merupakan anak-anak putri yang telah berhasil dalam pencapaian dalam dunia olahraga futsal. Selama ini pengetahuan saya futsal itu kebanyakan laki-laki, dan ternyata ada perempuannya, dan mereka berhasil meraih juara, bukan hanya juara untuk tingkat yang namanya Kota Semarang tapi tingkat nasional. Dan rekor yang saya berikan hari ini merupakan rekor yang sangat inspiratif untuk kita semua, di mana pahlawan-pahlawan perempuan-perempuan tadi yang berhasil meraih 3 piala Liga Futsal sekaligus dalam kesempatan pertandingan. Dan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia dengan daftar urut rekor yang ke-784. Terima kasih, Pak. Kenceng suara aku. Ya, ya tentu dari kami, pemerintah Kota Semarang ini sangat mengapresiasi dengan prestasi yang sudah diraih oleh Pusaka Angels Futsal, sehingga ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang positif mereka bisa meraih penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Bahkan sudah diberi penghargaan oleh Leprit untuk terkait menang ya Pak ya, menang berturut-turut, dan ini tingkat nasional bahkan tingkat dunia gitu, sehingga diharapkan ini bisa memberi apa membawa nama harum Kota Semarang. Mungkin harapannya ya, sekarang ini kan kita sudah melakukan banyak sebagai Bapak Asuh nih, contohnya hal yang dari kecil ini adalah Korpri kemarin hari ini ya Mas Prapata mana ada kegiatan Korprov Korpri, dan ini ternyata banyak sekali atlet-atlet dari pemerintah Kota Semarang yang bertanding, baik dari futsal juga ada, senam, bulu tangkis, kemudian pinball, yang mungkin olahraga yang nggak dikenal juga bagi orang awam, tapi ternyata punya atlet-atlet. Dan ini juga banyak sekarang ini kan pengembangan-pengembangan, apalagi kemarin saya juga membuka sosialisasi terkait untuk pemenangan juara umum Kota Semarang untuk Korprov 2023, sehingga ini menjadi satu ajang untuk bagaimana pelatihan-pelatihan ini ditingkatkan. Dari pemerintah Kota Semarang juga memberikan hibah yang besar juga kepada PONI, ini tujuannya adalah untuk bagaimana prestasi atlet-atlet di Kota Semarang ini juga bisa lebih baik. Dan ini yang diperlukan target untuk 2023 dari pemerintah PONI Kota Semarang ini bisa mendapatkan juara umum. Kan itu sudah 2 tahun ya tidak pernah ada kegiatan karena COVID, dan ini kan diadakan lagi. Yang lain? Ya.
Oh ya, itu jadi sampai saat ini banyak bantuan-bantuan yang masih mengalir kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang terdampak di wilayah. Ini kan lebih luas ya, kalau biasanya kalau dampaknya dari Kali Beringin ini kan hanya daerah Wonosari, kemudian juga hanya di wilayah Tugu, itu pun Mangkang Kulon saja sama Mangunharjo. Tapi alhamdulillah kita senang sekali bahwa ada perhatian dari Madrid dan juga ada perhatian dari luar kota. Jadi kita terus terang aja 2 tahun ini setelah Ibu Ita menjadi dari pemerintah Kota Semarang ini memberikan respon yang baik dan sekaligus Ibu Ita bersedia kita tempatkan di sebagai Dewan Pembina, sehingga kita lebih bersemangat dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa menyikat habis apa bahasanya Madura? Melibas. Bisa meraih 3 piala sekaligus di dalam kompetisi tersebut. Pak, untuk rencana ke depan, Pak, tadi Bu Ita sudah memberikan sinyal ya untuk bisa mewakili Semarang di cabang olahraga ini sendiri. Gimana, Pak, menurut jenengan? Persiapannya bagaimana? Terus kita ke depan mungkin mempersiapkan apa? Seperti apa? Siap, kita anak-anaknya sebetulnya sudah berlapis. Ya. Artinya tidak hanya 2-3 tim, tapi kita akademinya ini ada. Berlanjut, tinggal kesiapan dari pemerintah, dana yang akan digulirkan ke kita, bagaimana jika olahraga ini dananya kan cukup besar. Ya. Kami sendiri tiap tahunnya itu mengeluarkan antara 1,5 sampai 2M. Sejauh ini mandiri juga? Sejauh ini ada beberapa sponsor, ini sponsornya dari Mbak Anggi, dari Bu Yunita, dari pemain terbaik, juga mereka sebagai sponsor. Anak-anak kita ini bukan pemain bola yang kalau mungkin dilihat di daerah pemain bola itu seperti itu, enggak. Ini beliau dosen pemain nasional futsal. Ini beliau selegram Jakarta. Artis ya. Sarjana ilmu komunikasi. Di mana? Ya. Di Jakarta. Ya. Kalau dicari di Anggi Seven itu ada di mana-mana. Artinya tidak hanya pintar di olahraga, tapi juga intelektualnya juga ada ya? Iya. Ada. Pendidikannya ya. Untuk Mbak Anggi, ke depan seperti apa untuk di Pusaka Angel? Ya, kalau saya sebagai pemain pasti ikut owner aja gimana. Ikut arahan dari pemilik klubnya aja. Kalau pemilik klubnya bilang kita untuk persiapan siap, aku pasti siap. Mbak Anggi posisi di apa, Mbak? Aku posisinya di angkor atau fly. Terus juga sebagai wakil. Ya. Thank you.